Melakukan pemupukan dasar. Nah, intinya pemupukan untuk tanaman padi itu lebih baik ketika ada pemupukan dasar, dan pemupukan dasar itu lebih baik lagi pakai pupuk kandang. Ini kita coba pakai pupuk kandang atau ternakan ayam ya. Jadi yang sudah jadi. Sebelum kita traktor di lahan ini, lebih baik kita taburkan pupuk kandang kotoran ternak. Ini kita pakai kotoran ternak ayam, dan sebagian sudah dikasih payah ya, karena ini kita sampel aja untuk praktek. Karena itu mudah-mudahan nanti bisa diterapkan sebelum melaksanakan budidaya padi. Jadi kalau bisa telur-telur yang emas itu dibersihkan nanti ya, kalau masih ada telur emas nanti lebih syukur nanti. Caranya seperti yang tadi dilakukan itu dipraktekkan, tinggal ditabur-taburin gini aja Pak. Silakan Pak, bisa dipraktekkan untuk kandang. Kan belum ditraktor nih, nanti ketika ditraktor dia keolah langsung tercampur dengan kandang. Lu ngamitenan itu tuh, yang itu. Oke, ini kita lagi melakukan praktek lapang, yaitu penaburan pupuk dan juga pengambilan telur-telur keong emas sebelum diolah tanahnya, supaya nanti kondisi lahan dan hama penyakit terutama keong emas ini, telur keong emas sudah tidak ada, mudah-mudahan jadi kondisi tanaman pertumbuhan nanti insya Allah mudah-mudahan subur. Ini kita semua sedang praktek menaburkan pupuk kandang pengolahan tanaman padi yang subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya petani lagi menaburkan pupuk kandang untuk awal pengolahan tanah, supaya sebelum ditanam padi itu pupuk kandang terlebih dahulu disebarkan di lokasi sawah, supaya padi tumbuh dengan bagus dan baik. Selanjutnya baru di traktor ya, supaya tercampur dengan tanah di lokasi sawah ini. Mudah-mudahan hasil panen sangat luar biasa dan maksimal dengan upaya
olahan yang ditunjukkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serdang yang dilakukan oleh para petugas di kecamatan, yaitu para PPL. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir nggak ya. Diambil. Jadi pak nanti kalau udah sangat kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita hari ini akan kita hari ini akan mempraktekkan namanya seleksi benih. Jadi nanti tolong itu diterapkan supaya kita nggak banyak benih yang gabuk atau nggak berisi. Nah, caranya ya, ada beberapa langkah. Yang pertama kita siapkan air sekitar 1-2 liter ya. Kemudian nanti yang sebelah sini ibu silakan ambil gambrem, diaduk ya. Terus sana juga sama diaduk, garamnya kira-kira sekitar 6 sendok aja pak. Kita coba 6 sendok dulu. Nah. Oh, oke. Okay. Kalau ukuran 6 sendok garam itu ukuran beberapa 2 liter. Berapa nih? Jadi yang penting Bapak masukin benih dikit-dikit ya. Nanti bagian yang ngapung ke atas itu kan benih gabuk. Diambil sama Bapak. Jadi yang dipakai nanti hanya benih yang nanem yang gabuk-gabuk ya ternyata ya. Kok jadi dikit doang gitu. Sayang. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau perlakuan seleksi benih itu seperti apa? Kalau ini kita seleksinya melalui ya seperti sih kasih air dengan indikator apa telur sebagai indikator kandungan garam di dalam air nanti untuk seleksi benih. Ketika benih yang tenggelam itu dia lebih bernas. Jadi bobot benih yang didapat itu nanti akan 99% lah dikatakan tumbuh gitu. Kalau yang mengambang dia terlalu rendah ininya bernasnya, tumbuh tapi tidak akan maksimal, tidak akan tumbuh. Kita coba teh, ini soalnya garamnya di bawah masih banyak yang melengkung, garamnya di banyak ya. Iya. Rapat, tapi ini mengambang udah. Bang ini yang ini. Begitu terangkat ya Bapak? Oh gitu. Soalnya telurnya berat. Nah ini benih-benih yang tenggelam menandakan benih yang bagus kecambahnya, dan yang mengambang ini yang kurang bagus. Jadi ketika di lahan udah siap kecambah itu nanti akan kuat. Makanya kalau kemarin produktivitas yang bagus, salah satunya mulai dari pengakuan benihnya juga bagus. Beralamin pada hari ini kita masih kesehatan puasa sehingga kita disampaikan sama Bu Fitri, nama saya Bu Muti, sebagai konsultan IPTMIP, program IPTMIP ini. Petani itu ada 3 komponen yang harus dilakukan oleh Dinas Pertanian. Kita itu ada 2 dinas yang melaksanakan ini, yang